Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi Aina. Kita akan baca komen-komen para penonton yang dah menyaksikan persembahan Atas Tanah Rindu. Kita mula baca daripada komen Fuziah Madiri. Dia kata, jalan cerita sangat menarik dan banyak pengajaran yang cuba disampaikan. Walaupun COVID masih berusaha dalam menghasilkan karya terbaik. Daripada Amirul Hanafi, dia kata, Alhamdulillah, jalan cerita yang baik dapat dijadikan tauladan dan pengajaran. Keep going, do the best for the future. Habib pula dia kata best sambil mengelap air mata. Mak Dan dia kata jalan cerita yang menarik, seronok tonton dengan family. Audio pun jelas. Nice. Daripada Noraha binti Hashim, dia komen rindu jalan cerita yang menarik. Rushaidi Hisham dia komen persembahan penuh mesej. Good job team RS. Dan daripada Bella dia kata storyline memang padu, terkesan menusuk jiwa. Best.